Kembali lagi dan saya pencucian. Di sini saya mereview nih mesin pengering helm plus pencucinya. Nah, mesin pengering helm plus pencuci ini seperti apa? Kita langsung review aja yuk. Nah, ini adalah mesin pengering helmnya. Untuk pengeringan helm sendiri itu di bagian bawah. Nah, seperti ini. Ini adalah mesin pengering helmnya. Untuk box pengeringan helm ini ada di bawah sini. Nah, bisa dilihat ya. Nah, di sini terdapat dua tungku juga. Untuk pengeringan helm ini sudah terdapat komponen panel. Ini yang pertama. Ini tuh berfungsi untuk pengeringan tungkunya ya, saklar untuk pengeringan tungkunya. Lalu sudah dilengkapi dengan timernya juga. Nah, seperti ini timernya, khusus ya. Seperti ini guys. Nah, terus ini yang atas sendiri, ini tuh adalah saklar utama dari pengering helmnya. Nah, kalau yang sana pojok situ itu dinamakan dengan saklar juga. Fungsinya untuk pemanasan tungku. Nah, kita kan sudah mengetahui komponen panel yang terdapat pada mesin pengering helm ini. Lalu kita tutup aja ya. Dari pengering helmnya. Terus di sini saya mau jelasin juga, mesin pengering helm ini full stainless steel dari setiap bodinya, dari pencucinya, dari dia ya. Nah, ini sudah dilengkapi dengan stiker kita juga. Seperti ini ya stikernya. Dan ini adalah kode mesinnya. Stikernya lebih detailnya seperti ini. Oke, kita langsung buat tutorial aja ya pada mesin pengering helm ini seperti apa. Langsung aja yuk. Nah, kita lepasin semua dari helmnya. Dalam-dalamnya kita lepasin semua. Cara melepasnya seperti ini ya guys. Kita lepasin dahulu ya. Ini dalamnya mesinnya. Helm. Ya, lalu kita ambil bagian dalamnya. Nah, peralatan yang diperlukan untuk mencuci helm ini adalah sabun. Ini ya sabunnya. Terus kita cuci helmnya langsung. Nah, kita kasih sabun dulu ya. Lalu cuci satu persatu. Nah, kita cuci bagian dalamnya satu persatu dulu. Nah, lalu yang ini kita basahi juga. Oke. Nah, ininya juga ya, jangan lupa ini perlu sekali kalau yang ini. Helm kita peras ya satu persatu ininya, material bagian dalamnya. Lalu ini helmnya ya, kita basahi. Oke,
Nah, kita pasang seperti semula yang tadi. Yang kedua, ini sambungkan steker pada arus listrik. Nah, untuk pengeringannya kita atur timernya dulu ya, sesuai kebutuhan. Lalu kita nyalakan tombol saklar. Terus satu persatu ya saklarnya, ini adalah syukur saklar pintunya. Nah, ini pada saat keadaan pengeringan helmnya udah mulai. Oke, langsung kita tutup aja itu. Ya, kering. Nah, di sini saya mengetes nih suhu yang terdapat pada mesin pengering helm ini. Gimana sih? Ini saya punya termometer ada dua. Ini yang satunya ini, model ini. Di sini modelnya tip-tip. Nah, ini kita langsung aja ya. Gimana? Nah, ini adalah suhu yang terdapat pada. Nah, ini adalah suhu yang kedua kita. Seperti ini ya. Kan helm ini kita langsung aja ya matikan tombol saklarnya, lalu kita ambil helmnya. Oh ya, ini kan timer sudah mencapai waktu yang ditentukan, kita langsung aja matikan saklar satu-satu ya. Ini saklar tubuhnya, ini adalah saklar utama, kita matikan aja. Nah, ini langsung kita ambil helmnya. Ini posisi keadaan kering ya. Oke, terima kasih sudah menonton video review kami tentang mesin pengering helm 2000 UV plus box. Ini sama pencuci juga. Terus jangan lupa ya kalian komen di bawah sini. Nah, menurut kalian seperti apa sih? Dan jangan lupa like dan subscribe YouTube kita.